lagi mendapatkan lautnya untuk tim RRQ. Oh my god, seorang Rafaela. Kenji dan langsung ditausin dengan single Lemon dan bahkan lautnya sudah mulai di konten. Pencuri lot berhasil mendapatkan lot. Oh, perannya masih di sana semua kok. Iya. Dan juga Bagas Arono Mading Mania mantap. Dan yang keculik malah Max-nya. Dan wah, Lord kali ini dari EVOS malah yang memiliki momentum sedangkan Sin masih jauh. Lihat, bakal coba dipaksa kali ini. Coba masuk, datang punya Inferno dan berhasil diapakan oleh seorang Pit. Still Lord diamankan Pit, tapi lihat damage arah belakang Sin Prit. Mencoba mengamankan Bambi, tapi damage dari Potato terlalu besar, maksimum charge. Potsinnya datang ke area dalam, gak bisa ngapain lagi. Patria Winter Transit mencoba untuk mundur tentunya. Patria dan Sonata, tuturnya bakal print di arah belakang. Lebih dapat Gitar masih ada pergerakan juga daripada seorang Lemon yang diincar di arah mintainya. Lordnya bakal keriset, tutur bakal print. Ranknya bakal sekarang dan tumbang begitu saja karena ada yang Finn di depan sana. One juga bakal tumbang, Immortalnya pecah. Finnnya masih nge-spam, tapi kali ini One-nya mengincar Shadow Energy. Dan Finn masih survive, masih punya Winter Transit. One-nya bakal dikejar sama Liam. Liamnya bakal memberikan efek stomp. Luminar sendirian, gak bakal bisa ngapain lagi. Lagi 4 melawan 2, dijebak di skakmat. Winter Transit gak bakal bisa menyelamatkan One. That's it, double kill daripada seorang Finn. Dan Lemon masih punya Immortal kali ini. Sementara lihat Lemonnya masih bisa survive karena Omra lebih memilih ke arah bottom lane. Mesinnya tumbang untuk 47 detik. Daki masih nge-ban di depan sana. Immortalnya belum pecah. Masih ada Thousand Founder seharusnya. One di belakang mencoba untuk memberikan healing damage. Juga dibakar lagi sama Aura. Villa Garmornya bakal muncul dalam 3, 2, 1. Masih muncul bakal keluar. Tapi Villa Season kena 3. Dan benar-benar juga bakal kombo-wombo YouTube Gaming dari Rexagum Khan. Nah, Season ini bakal keluar. Dan 2 begitu saja. 2 menit. Tapi Aura gak punya apa-apa lagi. Double kill daripada seorang Lemon. Lemon. Yang bukan manusia, tapi dia adalah buah ajaib. Luminar bakal dikejar dan Material Recandence. Lemon masih bisa menghindar. Daki bakal mencoba untuk nge-cover Lemonnya, tapi kali ini lihat-lihat bakal tumbang ke dalam tubuh Luminar. Oh my god, dua down di saat-saat kritis seperti ini. Lord sudah datang lagi ke Land of Dawn, tapi mereka seperti tidak menginginkan Lord untuk melakukan boost-nya kali ini. 3 melawan 5, tapi Finn langsung ejek itu ke belakang. Langsung dilempar juga, terkena stun. Rek mencoba untuk bertahan blasting duel. Oh. Tapi mencoba, masih ada mirror image. Menggocek kanan kiri depan belakang. Tapi kena juga, ada seorang Whiskey. Karena sudah menitik yang ke-14. Wow, flame shot. Lihat Rika ke depan dari seorang Finn. Inisiasi yang sangat baik. Dua Dragon juga, tapi di arah belakang. Boot, Lasting Sanity-nya kena 4 orang langsung. Masih ada Rebel Telas, bahkan dibalikin keadaannya oleh tim Rexagum Khan. Tas sisa Luminar dan juga Bacan. Men, siapa yang mendapatkan lawannya mungkin akan Polistar mau digunakan. Masih mencoba untuk maju lagi dan Polistar pun didapatkan oleh Sam Rafin. Didapatkan oleh Pangeran Tungko. Dan bahkan kita lihat di pincil dari Sonic Gamebot. Berikan karena depan tapi dia juga tumbang. Dan bahkan ceweknya yang mendapatkan seorang Lemon. Oh, lihat tipisnya. Oh, lihat sekarat banget Lordnya. Siapa yang mendapatkan? Ada Finn juga mencoba untuk mendapatkan. Finn lagi-lagi mendapatkan Lordnya untuk tim RRQ. Oh my god, seorang Rafaela. Damage-nya dari mana, bro? Di mana damage-nya? Dia mendapatkan Lordnya. Langsung ada Soliter gelap gitu aja. Dan lihat tadi selero yang kedua. Bahkan Lemonnya fokus ke Rawan juga. Blinker ke arah belakang Wannya sekarang juga. Bahkan ini menjadi malah petaka untuk tim EVOS Legend. Tapi triple kill-nya didapatkan di secure oleh seorang. Amusien, flicker ke arah belakang ada Finn. Dilambatin di slow. Pinter banget ini orang ya. Kenapa ini Finn? Dan kita di sini LJ sudah mulai membuka, ada multi check juga terbuka bebas, terkena 3 orang. Dan bahkan killing spree didapatkan oleh seorang Finn. Ramzunya flicker ke arah belakang, Vira Garmana sudah mulai hilang immortality dalam Dragon dari Archempat. Dan bahkan langsung di flame shot begitu saja, 3 orang langsung tumpang dari tim Geek Fam. Dan seorang Archempat, dan lihat Albertnya sekarat, seperempat, dikaru, Soliter hilang. Dan Lemon mencoba untuk mendapatkan seperempat di sini. Ya ampun, Marcia masih bisa kabur. Tukar, sempatkan. Quickscope dari seorang Finn yang kedua kalinya. Oh my god. Seragia tidak terkena.
Diserang Finn, Shadow of Dragon dikeluarkan. Tapi lihat, tiba-tiba ada stun, silence, dan apapun itu dikeluarkan dari Terror Race-nya. Dari serang Finn, dia juga langsung mengincar karena belakang terkena stun lagi kombonya. Symphony of Skill dilakukan dari Sang Raja. Menghilangkan 3, bahkan 4 pass round. One more hit masih bisa survive. Salibon American Boy berhasil mendapatkan 1-4-2. Terjepit, tanda teritori. Salibon dan masih bisa dilapan oleh Leo Murphy. Lihat di arah belakang sana. Masih sudah berkejut. Apa perjuangan seorang Salibon? Fokus arah seorang Salibon. Dan Salibon berhasil mendapatkan 1-4-2. Dan tampan. Lompat ke Ground Pound Tank. Berhasil menumpangkan Salibon dan mereka hilang. 3 player hilang. Ini pencar untuk Jemaran Kiyoshi. Mau coba dipasang. Minion sudah mulai masuk. Dan lihat. Alter Ego akan mengukir sejarah. Masih dihindari oleh seorang Finn. Salibon bakal ditumpangi. Datang didapatkan. Masih bisa bertahan hidup. Salibon untuk mundur kali depan bola. Dan lihat. Finnnya masih hidup kali ini. Finnnya pun masih bisa bertahan. Web Minion habis. Masih bisa bertahan dan shutdown. Salibon pun harus menghilang. Bagian atas ada Pokemon juga yang udah mampir. Electro dikeluarkan, Finn pun mulai hadir, langsung aja berubah menjadi goyang. Yes, Lordnya berhasil diambil oleh Finn. Benar-benar hal yang sangat-sangat membahagiakan mata kita di sini. Jenis one tuh belum ada aja tuh jenis one. Ya kalau dipakai yang terakhir ya udahlah ya. Atau di bagian tengah kita lihat aja ada telepon yang langsung dikeluarkan. Terkeroyok sudah, tidak bisa kemana-mana lagi. Harley-nya pun menjadi korban. One-one-nya lompat ke bagian depan. Sedikit lagi point weakness. Tapi langsung ditabrak juga. Tapi ya ada tampan port yang langsung dikeluarkan. Begitu aja sedikit lagi. Crossbow tank-nya udah langsung keluar. Nembakin langsung ke bagian bawah. Harley-nya menghilang. Ada Immortal yang diambil. Sedikit lagi SP tersisa. Tapi Yuzong yang gak kuat untuk menahan. Digaruk. Tapi untuk Albert-nya gak kuat lagi. Psycho-nya harus mundur. Dan langsung ditausin dengan Seeker Lemon dan bahkan Lordnya sudah mulai di kontes. Oh my god! Finn again and again! Si pencuri Lord berhasil mendapatkan Lordnya yang pertama menghadap Kiyoshi. Oh my god! Lagi-lagi Finn membuktikan permainan yang luar biasa. Bakal didapatkan dan ternyata kombonya dari Saiko dan Finn berhasil mendapatkan 2. 1 poin tambah lalu dari Crossbow of Tank harus dari seorang Whiskey. Ternyata dapetin seorang Plumtree. Double kick, Whiskey Kipot bukan kaleng-kaleng. Yoi, udah ada Crossbow of Tank tadi yang keluar mendapatkan 2 orang sekaligus walaupun. Pencuri tahan, Divergent kemana saja tidak mengantarkan siapapun. Hanya mengantarkan seorang Finn seorang di belakang. Mencoba untuk Divergent. Dan bahkan masih mencoba untuk dapetin satu shield lagi tambahan. Finn dia mendapatkan satu. Tapi nice. Stunting di MPL. Yes. Itulah yang terjadi yang barusan kita lihat bersama-sama. Little Wanderer dihajar dulu. Namun untuk Lordnya ini dia. Oh my god. Namun untuk Pai-nya pun harus menghilang dengan cukup cepat. Satu orang lagi juga harus menghilang. Sementara di tempat lainnya. Time zone-nya dikeluarkan. Salibon gak kuat menahan Pai-nya. Damage-nya dikeluarkan. Triple kill. Culik Phantom Slash dari seorang teammate masih bisa untuk di-defend, untuk ditahan, dan bahkan Saikonya maju ke arah depan. Dan Wombo Combo terjadi lagi dan lagi, mengincar ke arah Persiknya. Tapi masih ada Arkadia, mati dan mati, semuanya mulai hilang. Dan bahkan Lumina dan juga Arar Kiyoshi, sang raja yang ingin mengabadkan Upper Bracket dan mungkin akan mengabadkan game pertamanya. Hal yang bagus untuk terpick off di awal team fight dan bahkan lihat PM mencoba untuk mengcover terus dikeluarkan Wombo Combo cover megang kali dapatkan lihat 3 hampir hilang bahkan para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mendapatkan satu buah turret yang hilang dan objektifnya berada di sekitar belakang dan saya mencoba bertahan Petrify Save the Day Kimi mencoba bertahan dan di sini masih coba ada di garis depan dan tak bisa berbuat banyak lagi keluarkan oleh Blazing Blade milik Franz nantinya akan berbanding terbalik dengan dirinya sendiri. Ejector Franznya terculik benar-benar di tengah-tengah oleh Rarki Hoshi. Sementara Albert menggila. Kali ini benar-benar sakit damage-nya. Dan sekali lagi mengulur waktu mereka lagi. Atau dari Rarki Hoshi sudah memantapkan nyawanya. Tapi itu dia sudah ada satu buah seri kelinggel ke depan. Dilandai cukup sekarang. Bakal diincar. Barang rasanya sudah dipop-up. Tapi ternyata Ruby-nya harus tumbang. Adam kali langsung di-spray down dengan adanya yang biru patient. Dan langsung dihilangkan. Begitu pula dengan ada Hans menyisakan seorang Parsia sendirian. Coba ditaruh itu saja. Ejector karena belakang banyak. Dan ini dipokerti menuju sekarang seorang Finn. Wardman Blaze telah dibuka. Fan masih ada satu bayi mortality dan bahkan El Nino menuju ke arah belakang. Damage-nya terlalu sakit. Salibon dan Nino fokus ke arah base-nya. Gak bisa memaksakan keadaan. Lord tiba-tiba
coba diamankan, tapi nanti Morbija, Morbija fokus dan diajektor oleh Payet. Payet save the day, Alter Rico kehilangan 3 playernya. Dari teman-teman SMG. Oke, lihat Albert di depan sana. Nova Strike dikeluarkan. Berhasil menerjang Purple Bomb kali ini. Tanpa adanya Retribution. Di sisi lain, dari tim SMG, mereka tidak tinggal diam. Mereka masih lebih. Clay di depan sana coba tercover. Lihat Lord, sementara Iman coba ditumpangin oleh serangan Retribution. Cukup bagus dipasangkan tim fight. Ejector lagi ke arah belakang. Dan bahkan YSS udah gak bisa pulang. Mau jadi koyak. Albert masih mau lebih. Sementara menjadi pilihan. Nova Strike R7 menumpangkan sang raksasa di depan. Triple kill. Looking for media again. Sandit. Albert masih mau lebih tahan di CC. Dua kali Maniac di dalam satu game. RRQ OZ. Oakley kali ini mencoba mengindahkan pergerakan dari seorang Albert. Tepatkan Albert. Masuk dari tempat Soldan. Mencoba bergerak belakang. Clay masih mau lebih dan ternyata di sana Yung. Dua tim dari Soldan harus hilang. Bahkan last of four match kali ini tiba-tiba terkejutan. Ciku Flicker berhasil melakukan satu poin atas seorang Bangsin. Bangsin. Finn masih mau lebih. Second line dari bottom lane. Dan bahkan Albert gak berhasil mendapatkan siapapun. Lihat kali ini Albert dengan 4 assist yang dia dapatkan. Hampir saja. Nahan untuk di arah bottom lane sendirian. Dan Bangsinnya yang fokus untuk dapetin turret di arah top lane. Tapi Clay-nya di sana. Kena-kena wakan. Oh my god. Lagi-lagi dari strong Finn. Dia bagus banget ke arah tengah. Dan langsung mendapatkan 1 point kill. Walaupun di sana hatrednya. Lihat Albert. Langsung fokus ke arah tengah. Dan dapetin 2 point kill di arah mid lane. RR Kyoshi. Nathan yang digunakan juga oleh Oheb, tapi ternyata Venusnya langsung berhasil diambil. Udah ada 2 point dead di dalam tubuh Venus itu sendiri. Mau pedet ya, kena langsung ke arah Haji. Berhasil, sebuah insting yang sangat baik dari Finn. Untuk Onyx kali ini. Ya, walaupun gila satu ini tapi Sun lagi beladian dikeluarkan. Ada Duke yang Onyx, mancing-mani mantap. Sun mencoba untuk kabur, tapi tengok semua resource dikeluarkan. R7 mengabungkan reality di belakang. Cewek masih bisa mengeluarkan kalau soal tangnya. Dan R7 tumbuh, tapi sekarang membalas itu. R7 hilang, ditukarkan dengan Cewek dan juga Keyboy. Purple buff yang nantinya akan menjadi milik dari Evos Legends. Ya, yes, tapi Falling Star pun dari Voidforce ke arah tengah-tengah. Dimakan begitu saja. Ini yang over ditambah dengan Slapshot. First blood diamankan oleh Psycho. What? Wow. Oh my god. Purple buff-nya pun gagal untuk menjadi milik dari Versik. Sebuah hal. Setiap tempatnya dicek. Setiap lokasinya dijaga penuh. Dan ada konek area belakang. Ada Hardcat yang muncul. Tapi ini yang opportunity. Tengah-tengah milik Evos Legends menuju ke area belakang. Shadow kill. 3 member Evos Legends down. Wow. 3 player dari Evos hilang om awal. Gak tau cover runnya masih di sana semua kok. Iya. Dan juga. Oh my god. Arano. Matching mania. Mantap. Dan yang keculik malah Max-nya. Dan karena di sini dari Iron Hook adalah satu skill. Oh my god, Iron Hook! Again and again! Matching Maria mantap! Berhasil mendapatkan satu. Kayak coba dimulakan. Shadow Kill berhasil nyangkut ke arah belakang. Mix akan menjadi pilihan. Flicker dari VYN. Masih mau lebih. Dan ternyata Iron Hook gak berhasil membuat pemain dari tim Bikin. Kenapa kehilangan 2? Oh, nih Roy Cleo langsung aja memberikan sebuah damage ke bagian depan. Namun untuk kali ini ada Matching Iron Hook berhasil mendapatkan ke arah Valirnya. Valir pun down. Ada satu player dari Onyx Esports langsung hilang. Nah, itemnya udah jadi terlebih dahulu. Yep. Alright, dan bukan hanya itu aja. Lord kali ini masih di KT. Apa tempat sana? Macimannya pantat! Sezil and Chow! Dan bahkan Lord sekali akan jadi kontes dan retribution di tangan dari seorang Albert! Oh my lagi. God! Lagi! Plus Bombay keluar! Tapi ternyata masih bisa bertahan. Albert di depan sana mencoba untuk bertahan. Masih ada satu buah. Immortality! CW Chow! Ini bencana! Saat bakal coba ditangkap. Saat pun hilang. Dan bahkan tersisa 2 player saja. Macimannya! Pantat! Tukang sampai ke timur gol. Oh my god. Ini bencana. Sana Dark Knight telah dikeluarkan dan bahkan Lemon. Satu buah Bloodyhand. Flicker win. Bloodyhand kaya rasa menyamakan semua. Atlas pasal leg. Dan bahkan berhasil mendapatkan satu. Double kill lagi mau triple kill. Dan ternyata diambil oleh seorang R7. Kita lihat bottom mereka terdorong, bottom mereka menjadi satu buah momen kemenangan mereka. Tapi ternyata RRQ OZ tidak mau melihat itu sebagai hal kecil. Fatality, what up, again, Fatality merubah segalanya. RRQ OZ take the game one.
top fight. Tapi akan mencoba di commit. Duel akan dikeluarkan. Finn diselamatkan dan bahkan dominan flash counter set up. Berarti didapatkan. Berarti mendapatkan 3. Looking for white pasar menyatakan Kabuki mencoba menggunakan jiwa dan naga. Ini permainannya cukup berbahaya. Fokus ke arah base-nya. Masuk Sutsujin membawa dulu ke sisi yang berbeda. Albert akan hadir pula. Tapi Pendragon menahan mereka mati-matian. Ada Tas yang udah mulai hadir pula. Siapakah yang akan melakukan lore ini? Siapakah yang akan mendapatkan lewat pertempuran yang begitu berarti? Tapi untuk Al-Kiosi mereka semua berlebih bergerak untuk sedikit mundur dulu ke bagian belakang. Pipin berhasil mendapatkan langsung. Malah Sutsujin kali ini langsung berubah arah begitu saja. Lore-nya dibiarkan. Ada Winter Treasure yang dimiliki. Tapi untuk kali ini Melisanya malah langsung begitu saja hilang dengan sangat cepat. Tidak bisa membantu apapun. Kontennya tapi ternyata Lord-nya bakal coba di kontes. Oh, nggak ada heavy crossbow. R7. Nggak ada heavy crossbow. Dewey's the Lord! Flicker reject tanpa delay. Kailar terbang. Jaksan sekali. Ini kawasan ditumbangin. Terlalu jauh. Kailar versus Kyrie. Berhasil ditumbangkan. HP. Satu bosnya kelinggel dari seorang G-Boy. Kali ini melancar ke arah seorang Albert. Tapi ternyata cewek. Tangan dijepit. Dengan posisi basing duet yang kebuka. Ada banget Kyrie tumbang di tangan Kailar. Tidak ada menghentikan. Memang hal ini cewek mulai datang. Tapi ternyata. Oh my God. Paling banyak. Stand up dan salah satunya ini dia mungkin yang harus dilakukan. Ya ampun. Tapi ternyata. Ada altar di situ dan banyak saja. Karena dia tidak saja memberikan sebuah kejutan. Mereka kebalikin keadaan. Wise, what are you going? Dan benar aja Wise-nya tertinggal sedian bagaimana. Tapi double kill juga berhasil didapatkan oleh Wise. Wise-nya masih bertahan di tersebut. R7 masih memberikan gangguan. Sedikit lagi Epi tersisa. Masih dipaksa oleh R7. Tapi R7 tahu sepertinya. Kita semalamnya. Tapi sebelum itu Finn. Tanpa popon. Oh my God. Dapatkan Mimi Kenshin tumpahkan begitu saja. Berhasil mendapatkan 2. Dan mega kill. Skylar gak bisa dibendung kembali. Bray akan hilang. Looking for no Lord for win. Oke, Finn immortalnya pecah. Ada Edward tapi untuk kali ini Albert seperti akan langsung nge-wakin aja. Haji. Karena Haji. Haji yang terdapatkan di pakaian belakang. Dan benar saja ada 2 player yang dimiliki oleh pemain. Dan Black Legion langsung dihancurkan begitu saja. Karena Fedos. Fedos terjebak ketirian. Dan benar-benar menjadi korban. Dari Arkeology plus Lord. Terbuka lebar untuk kali ini. Tapi akankah mereka ke area Lord Nasional. Wow, ini kayak bakal diterobos habis. 5-2. Lestar telah hilang. Oke, Wise-nya berjuang saudara diri. Ada satu web minion lagi. Akankah dia bisa mempertahankan? Karena tidak ada waktu yang cukup banyak. Langsung dihilangkan. Game pertama milik Arkeology. Pemain dari tim Alter Ego mencoba untuk bertahan. Clear minion yang sangat cepat. Pemain dari tim Arkeology mencoba memaksakan dengan satu buah super minion di arah bottom lane. Dan ada simet dikeluarkan. Tidak ada simet kembali. Wajah pun hilang. Get started. Faster kill. Fight akan tersisa seorang diri. Clay is coming. Federer sering dikeluarkan. Rase kali ini tidak bisa menghentikan pergerakan dari tim RRQ. Dan RRQ berhasil mengamankan game yang kedua. Tahan dia di depan Lemon. Terlihat cukup low. Dreams masuk ke area dari sisi kanannya. Tapi posisi Newman Blast dibuka oleh seorang Finn. Terkena 4 pemain dan Blast hilang begitu saja. Albert mendapatkan hijau dari sisi lainnya dan bahkan Psychos mencoba untuk melakukan trade. Mendapatkan ke arah seorang Albert kan, namun ternyata Psychos tidak mampu untuk menggapai ke arah seorang Albert. Finn akan menjaga di area depannya dan melihat adanya rotasi. Itu udah paling mahal karena mereka masih ada pasif. Mereka lootnya masih lembek, masih lembut. Tapi lihat bakal coba dipaksa di depan sana. Skylar mundur ke belakang, coba dipaksa. Masih dikocok begitu saja. One last hit! Solo pick up habis terjadi. Tapi Blazing Duet bersama dengan Fatali dikeluarkan begitu saja. Shadow Kill membuat seorang Hunter berangkat bersama dengan Vesaka dan Kain. One last man dari top lane harus hilang. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Genking Gaming yang mencoba mereka lakukan. Aku akan sedikit bingung dah kali ini lihat flicker ke arah depan. Luka bakal coba ditangkap. Pada Estrek telah terdeteksi posisi dia serang Aboy. Tapi lihat Polowski menjadi cover yang sangat luar biasa mahal. Dan Finn di depan sana membalikkan keadaan. Outplay by Finn. Oh my God.